Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyebut keputusannya cawe-cawe dalam Pilpres 2024 adalah bagian dari kewajiban moral sebagai Presiden. Jokowi menilai ia harus ikut campur untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Ia ingin proses bisa berjalan dengan baik. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa saya, cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa, saya disuruh diem? Enggak lah.